Yo, what's up, sama lagi kita YouTube SMC. Okey, ha, kita dah nampak suasana lain sikit. Adakah kamera yang baru? Ha, tak adalah. Ini sebenarnya sekali trading. Okey, aku ada cerita sedih dan aku ada cerita gembira. Ha, cerita sedih tu adalah pada yang korang yang minat dekat motor aku, bukan minat kat aku ya. Minat saja dekat motor aku bagus satu. Aku harapkan korang minat kat motor aku, jangan minat kat aku. Sebab kalau korang minat kat aku, teringau-ingau, rasa macam peliknya kenapa aku ngangau-ngangau pula kat Madi ni kan. Ha, dah gitu. Cerita sedih dia sebab dengar cerita motor X1R aku ada orang nak beli. Korang ada tak tengok aku punya TikTok? Kalau aku selalu buat live, kata orang kalau nak beli aku punya motor, aku cakap persilakan, aku tak ada masalah. Korang beli hari ni, esok aku beli motor lain. Tak gitu kan? Tapi mana motornya? Mana motor? Okey, yang ini motor dia. Ha, ini X1R ni ada orang nak beli. Macam korang nampak apa yang ada dekat X1R ni, pam, lepas tu meter digital, fully carbon, titanium. Spek yang orang cakap cukup-cukup bernas, spoke rim yang agak-agak custom bangsawan orang cakap. Motor ni untuk cakap enjin aku bagi A, nak lock tak ada masalah. Nak racing tak ada masalah. Nak jalan jauh pun tak ada masalah. Masuk je minyak. Kalau rasa macam takut sangat, pakailah Road 97. Kalau rasa macam mahal lah pula kan Road 97, ha, pakai Road 95. Aku je dah racing. Benda tu dah cukup-cukup bernas. So sekarang ni, untuk motor ni ada orang nak beli, tapi kita tak tahu lagi sebenarnya kisah dia. 2 hari nak raya. So 3 hari nak raya tu tak semua dah beli dah. Tapi kita macam ni macam bosan pula kan. Kita pakai kursi ini. Yeah. Okey, ni ah motor dia. Aduh, kadang-kadang sayang juga Mat. Ada orang nak beli motor ni, aku pun biarkan jelah kalau orang nak beli. Macam aku pernah cakap dengan korang, siapa yang follow aku punya TikTok, aku pernah buat live cakap siapa nak beli motor aku okey je. Aku tak ada masalah pun. Tapi kalau contoh motor ni betul owner yang baru tu nak beli, LC MV7 tu aku akan buat LC5S. Sebab apa? X1R. Ah, sebab LC tu memang LC5S, sebab X1R, sebab plan aku, aku nak tukar inner yang baru. So inner yang baru yang ni ialah carbon two wheel. So aku plan aku nak buat forged carbon, tapi nak buat sendiri. Orang cakap forged carbon tu beli yang kain dadu, lepas tu potong-potong jadikan dia nampak macam dadu, smart sikit lah orang cakap kan. Forged carbon dia macam ala-ala kereta-kereta, macam orang cakap ada kereta GTR forged carbon, betul lah, Ferrari forged carbon. Motor ni memang hidup macam orang nampak sendiri, tak ada apa-apa pun. Memang ni aku tak start lagi ni, aku tak ada start dah berapa lama ni. Time balik daripada Kedah dia tu, tak tahu baki, lepas tu pergi Kedah, masuk Penang, stopah buat jalan, tapi video dia tiba-tiba hilang. Aduh, aku baru nak ambil penjelasan daripada stopah kenapa dia lari kan. Tak apa, dia tak nak dah balik KL lah Mat. Ha, tak tahu kenapa dia tak nak balik KL. Korang tahu tak sebab kenapa dia tak nak balik KL? Kau komen orang kat bawah sikit kenapa stopah tak nak balik KL. Okey, hidup. Sekali tendang, motor ni memang hidup dengan sempurnanya, tak ada apa-apa masalah. Tapi kita nak buat top set sikit. Sebab apa, aku nak kena ukur aku punya head. Kiraan untuk motor ni ada dekat dalam buku aku. Tapi cuma head ni aku poting, aku tak tahu berapa flow yang nak kena kira sebenarnya. Mungkin aku pergi hantar Nasty untuk copy dia punya flow, berapa CFM dia untuk head ni. Biar Nasty copy, aku bayar kat Nasty. Yang ni kita simpan. Sebab apa, aku rasa motor yang first, motor yang aku cakap, yang inilah motor aku, aku buat spec 72 Z6 yang orang cakap menjadi. Itu maksud dia boleh ride jauh. Gila nak rasa nak racing, pergi racing, tak ada masalah. Isi minyak terus racing, isi minyak tukar minyak hitam terus racing. Nak pergi jalan jauh, isi minyak tukar minyak hitam terus jalan jauh. Nak lock RR ke RR 1617, tak ada masalah. Nak sampai RR full throttle pun tak ada masalah. So orang cakap motor ni semua ada dalam satu. Itu je lah. Tapi aku tak nak cerita macam tu, sedih juga sebenarnya nak jual. Tapi tak apalah, aku rasa aku kena korbankan untuk diri aku juga. Dan banyak sangat motor, bila banyak sangat motor tu pening juga kepala otak aku. Sikit-sikit motor X1R, sikit-sikit motor Krypton, sikit-sikit LC, sikit-sikit ni Y15. So benda ni bosan lah sikit kan. Tak tahu nak buat apa benda tu. Biarlah, macam cakap kalau benda ni nak jual, aku jalan je, aku okey je. Ha, nanti kita buat balik. Tapi itulah spek yang terbaru. Kalau benda ni terjual, kita buat convert SYR untuk LC5 MV7 tu. Lepas tu inner kita buat force carbon. Dan kalau betul ni jual, automatic kita akan buat spek yang baru. Spek yang gasket tebal-tebal alam, macam cakap crank CSA 9.65 spek 72. Tengok macam mana, jadi ke tak jadi. Kalau tak jadi, kita cuba. Tak jadi, kita cuba. Tak jadi, dan kita cuba. So sekarang ni kita buat top set macam biasa Ahmad. Kalau set pecah kan, kita repair kalau tu sebelum takut nanti owner dapat and today dia telah beli mahal Mat.
the next day. Untuk motor S1 ni kita tak buat apa, kita biarkan balik. Sebab apa, benda ni kita pasang tukar gasket je. Gasket yang sebelum ni, ini gasket lama macam dekat ni kan. Ni, gasket yang time-time macam putus tu kan, tukar gasket lama. Kita tukar lah gasket yang baru. Aku ada standby gasket 2. Sebab aku plan dekat LCV7 tu, kita nak buat top set lagi. Ha, biasalah orang cakap top set, top set, top set, top set. Biasalah orang cakap selagi tak dapat power, kita buat lagi top set. Itu je lah. Tapi sekarang ni, aku nak cerita pasal ni, motor yang kat belakang. Dalam, jom. Ah ni jap lagi kita bawa masuk motor ni. Yang ini kita barai kan. Ya ini dah terlalu barai ni mat. Ha dah teruk dah barai ni. Aduh mak. Kita on project motor ni. Tapi yang ni kita buat spek tengok macam mana. Aku plan spek 57. Ha tapi tengoklah macam mana. Kalau aku janjikan spek 57, iyalah kot. Entahlah tengoklah macam mana. Dahlah jomlah kita pasang dulu ni. Nanti aku nak cerita sebab pasal yang tadi aku cakap dengan korang lah pasal team. Ha yang siapa rasa kita sebenarnya nak all out benda ni kan. Untuk tahun ni aku rasa aku nak pergi jauh lah. Motor bosan juga kan. Tapi mesti ada pelibatan kan motor juga sebab konten motor computer dia pun sebabkan motor juga. Yang sekarang ni mak redup mana ni? Hai, ambat pula dia datang ni. Ni. Nampak ni patah time shoot pergi lock di highway Kedah dia tuan. Habis patah sayang kat sini jelah. Aduh mak nak kena repair balik mak. Tak apa nanti kita repair balik yang ni. Kalau ada orang beli, ambil je. Aku okey. Sebab aku nak ambil Arizek ni. Ha, Arizek member dah dekat mat. Aduh, kena bagi dengan Arizek ni. Ha, kalau tidak, weh sabut kepala mat. Takkan nak dapat ada lagi mat. Hai, nak kena tengok Arizek juga ni. Meanwhile.
Okay, so sekarang ni macam korang tengok sekarang ni, motor pun dah siap. Sebenarnya ada owner yang nak beli motor ni, aku tak tahu lagi lah. Macam aku plan, kalau aku jual motor ni, ada motor lain yang aku akan buat untuk S1R. So siapa-siapa yang nak untuk motor ni, aku nak buka harga dalam RM17,000. So aku nak clearkan satu-satu biji motor. Macam aku banyak kali cakap kan, jangan marah, kadang-kadang aku sedih. Ajak marah aku, man. Aku sedih. Aku kalau sekarang ni bukan masalah duit tau. Masalah dia bila aku nak beli motor, aku terpaksa tanya dia orang. Jai, boleh tak saya membeli motor? Tak boleh. Sebab awak banyak sangat motor. Ajak, boleh tak saya beli motor? Dahlah, sikit-sikit dah. Sampai macam tu aku pening lah. So ini condition dia, dah siap top set. Top service sama cakap kan, tak ada buat apa pun. Saja je aku top service. Apa yang ada dekat motor ni, nanti kita akan buat review untuk motor ni. Kalau ada orang nak beli, korang tengok nombor telefon dekat komen kat bawah tu. RM17,000. Boleh nego lah. Sebab kenapa RM17,000? Ada barang carbon, spek 72J6, spoiling custom, exhaust titanium, meter digital. Oh, banyak lagi sebenarnya. Gitulah orang cakap. Dahlah, apa yang boleh kita buat. Inilah kenangan. Walaupun motor ni viral, yang shoot yang bawa, aku pun tak tahulah. Boleh tunduk udang, mate. Flashback. Apa benda lah. Okay lah, kita jumpa next video.